tahun depan kita sudah bisa upacara 17 Agustus, upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat di sekitar Ibu Kota Nusantara yang telah memberikan dukungan penuh kepada pembangunan Ibu Kota Nusantara kita. Yang kedua juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pekerja yang hadir pada malam hari ini, yang telah bekerja siang malam, saya tahu siang malam benar, untuk segera menyelesaikan, mewujudkan Ibu Kota kita Nusantara. Ini adalah pekerjaan besar. Pembangunan ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Dan kita harapkan tahun depan kita sudah bisa upacara 17 Agustus, upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Bapak-Ibu setuju? Bapak-Ibu setuju? Bapak-Ibu setuju? Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.